Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu telah melakukan survei lokasi terkait dengan adanya usulan masyarakat terkait masalah wisata air terjun yang ada di Sungai Dua ini yang dikenal dengan namanya yaitu wisata tabur. Nah, namun kendala yang kami hadapi selama ini masih belum ada penyerahannya ataupun dari desa maupun dari pihak ketiga. Oleh karenanya nanti kami akan kaji bagaimana langkah-langkah selanjutnya, apakah nanti bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah atau dengan pihak ketiga. Hal ini menjadi andalan kita juga, karena bukan saja di tempat ini wisata air terjun yang kita temukan, tetapi ada 4 titik yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu seperti di Mandin Damar, kemudian di Selat Selilau, dan masih banyak lainnya.